Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Surat dari Tuhan, episode yang ke-6. Pada episode 6 ini akan menceritakan tentang kesal dengan mama mertuanya, Misha nak bunuh mama mertuanya. Ryan nampak bahagia ketika dia bagi tiket umroh untuk mamanya dan juga Misha. Mama Ryan nampak terkejut dan begitu bahagia. Namun berbeda dengan Misha, Misha juga terkejut namun tak bahagia pun. Misha cakap jika dia tak nak umroh, namun mama Ryan cakap jika ini impian sejak dulu lagi. Hal itu membuat Misha kesal. Ryan terus bujuk Misha supaya berangkat umroh bersamanya dan juga mamanya. Sejak saat itu, Misha terus berdrama di depan mama mertuanya. Misha begitu berani pada mama mertuanya. Sampai ketika di saat dekat tanah suci pun, Misha buat hal yang tak elok pada mama mertuanya. Dia nak hilangkan mama mertuanya sampai ukut nak bunuh juga. Kehidupan mama Ryan begitu tersiksa selepas ada Misha masuk dalam keluarganya. Ryan tak tahu pun pasal itu sebab Misha terus berlakon di depan Ryan. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.